Halo semua sobat, selamat menonton di akhir pekan pertama November ini. Semoga kalian selalu terhibur dengan ulasan Mimin. Bahkan Mimin berharap kalian menjadi berani melawan pelaku kejahatan. Seperti yang dilakukan pria tampan dan pemberani ini. Nonton video-video para pelaku kejahatan yang apes dan gagal. Entah apa maksud dari pria ini. Dia memfoto nomor rangka dan nomor mesin sepeda motor yang terparkir di kawasan Depok 2 Timur, Kota Depok, Jawa Barat. Waspada sobat, selalu awasi sepeda motor Anda. Nekat betul pelaku pencurian ini menarget sepeda motor di area ramai di Kelurahan Purutrejo, Purworejo, Kota Pasuruan. Nonton aksinya, kenapa pelaku bisa gagal? Wajahnya terlihat jelas saat menggasak sepeda motor di Desa Kertosari, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Musi, Rawas, Sumatera Selatan. Kedua pelaku ini langsung dilacak aparat kepolisian. Begini tampang pelaku yang berhasil tertangkap. Maling motor di Musi Rawas, kaget ke nomor ini. Tim Landa, oke. Mencoba menyatroni sebuah warung di Desa Banyusangka, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku ini berhasil dipergoki tetangga korban. Begini reaksi pelaku. Kehebatan pria ini melawan tiga pembegal betul-betul menginspirasi. Awalnya, pelaku yang berboncengan tiga menarget pengemudi yang menepi. Nahas, ketiganya malah dibuat kapok di lokasi. Salah satu dari mereka bahkan harus berakhir. Peristiwa itu terjadi di kota São Paulo, Brasil. Maling, ya? Iya.
Ke pergok di mana? Kepergok mencuri sepeda motor di Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Pelaku ini nekat meloncat ke saluran irigasi menghindari kejaran warga. Meski begitu, pelaku tetap berhasil diamankan. Begini penampakan pelaku. Sini sayang, hati-hati. Naris, sini naris. Oh, itu, apa itu, maaf. Takut, ada itu. Jangan, Pak. Sayang, Rizky, sini sayang. Kejadian berikut ini harus betul-betul menjadi pelajaran. Meski pagar dalam keadaan terkunci, Anda harus tetap memberi pengunci ganda sepeda motor Anda. Jangan sampai bernasib seperti korban di Kota Bekasi, Jawa Barat ini. Pelaku terlihat dengan mudah membobol pagar rumah korban, lalu menggasak sepeda motor dengan sangat mudah. Pelaku pun pergi tanpa ada yang memergoki. Silakan nonton sampai selesai.